Bentar, gue mau nanya dulu. Ini yang kaos kaki pas impersonate yang mana nih? Eh mohon maaf, itu nyangkut ke situ tuh. Oh, iya, iya, iya. Gak ada urusannya. Oke, dulu katanya pas kamu sekolah di Amerika, kamu punya orang tua asuh. Betul. Yang suka bingung kalau kamu lagi nyanyi lagu Indonesia. Iya, jadi aku dulu sempat ada program. Oh, kamu di sekolah, pernah sekolah di Amerika? Iya, aku ikut pertukaran pelajar. Sama jadi... Baby Kumalasari ketemu? Tidak dong. Eh iya lu. Kita lupa punya artis Kumala lagi kemana tuh ya? Lu gak hubungan Oma? Eh dia punya laki bule katanya. Oke, nah waktu di Amerika gimana tuh? Maksudnya bingung nyanyi lagu Indonesia gimana tuh? Jadi aku tuh sering, aku tuh emang awalnya emang di Instagram segala macam tuh aku emang nyanyi ya kan. Terus aku suka nyanyi di Instagram. Apa yang paling kamu suka lagu-lagu? Lagu mana nih? Luar yang kamu yang paling lagu Indonesia? Sambalado. Ini udah manusia generasi Peres, iya kan? Iya. Ngefans sama Igun, ngefans sama Ayu Peres. Enggak mungkin. Ayo buktiin kalau emang udah bisa lagu Sambalado. Coba nyanyi. Nih. Peres. Nih. Oh, dua enggak apa-apa. Ya. Berdiri dong. Adanya jangan tinggi-tinggi. Kamu bisa nggak impersonate Kak Ruben? Bisa. Coba. Kalau Kak Ruben tuh biasanya kayak kalau ada orang nih ke tamu kan, yeah. Umurnya berapa? 18 tahun? Iya biasa, kita sama. Beda setahun doang, aku 19 tahun gitu. Iya. Ah, terus kalau misalnya ada yang ini nih? Enggak. kalau ada bintang. Mata yang kayak begini, yang begini mah, ini sebangsa subur-ubur air. Terus ada lagi nih kalau misalnya... Apaan sih dokter suka celing? Siapa? Diapain lu? Diapain? Gue disuruh... Gue dicubit. Dari tadi gue udah begitu. Gue sih ya udah gue diam aja. Dia marah. Dia nyubit gue. Dia gak nyolek. Ragil sama temen-temen yang gak terima. Enggak. Dia tuh gak nyolek, dia nyubit. Maksudnya gini. Dia ngomong ke kuping. Mah, jaga sikap. Apa sih? Udah. Nanti. Jangan diumbar atuh. Jangan diumbar. Iya. Bentar, kita aja. Biar kita aja yang tahu. Ruben ngayal-ngayal dipanggil mama sama dokter. Padahal di backstage, gue dipanggil bunda sama dokter. Oke, jangan kemana-mana.